another test, Jay. Get the fuck out my face, I don't want to test, Jay. Test, test, check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Ntar deh dilihat ya, ini saya nyalain dulu guys. Hari ini saya mau nge-review hasil panel interior yang kita karbon sama di wood panel. Jadi mobil ini datang mau custom headlamp Devil Eyes merah. Ntar deh dilihat ya, ini saya nyalain dulu mobilnya ya. Jadi kayak biasa kalau derailnya Pajero kan nggak kuat ya, lalu banyak yang angus lah atau rusak. Kalau kalian punya ada yang belum rusak ya tunggu waktunya aja. Jadi kita ganti derailnya ini pakai kita punya derail, sama kita kasih Devil Eyes. Nah ini ada sen runningnya. Kayak gitu. Di dalam sini kita ada hydro printing interiornya nih semua nih ya, permintaan customer. Jadi di sini kan ini jadi kombinasi nih antara karbon dan wood panel. Corak-corak wood kita ada beberapa macam. Karbon kita seperti ini. Jadi saya bilang sih ini cocok banget dan bagus deh pokoknya buat Pajero. Jadi kita ada sampai list-list AC-nya juga tuh, list AC-nya. Semuanya tuh, list AC-nya itunya segala tuh, panel yang di dashboard. Sama yang ini di setir, sama di pedal shift-nya nih. Ini kita karbon juga nih. Ininya aja kita karbon nih, gear knob-nya nih. Ini semua kita karbon, terus digabung sama wood panel. Belakang juga. Belakang juga tuh. Wah, jadinya mewah banget ya. Guys, jadi itu review singkat aja hasil kerja kita. Jadi kalau misalkan kalian mau hubungin kita seperti biasa, bisa DM kita di Instagram, WhatsApp. Nomor WhatsApp kita ada di deskripsi. Sama kadang-kadang saya suka sedih juga. Kita kalau bikin video, bikin postingan tuh selalu suka udah ada tuh deskripsi panjang lebar tuh di bawah tuh. Ada alamat lengkap, nomor telepon, ukuran baju, ukuran sepatu saya. Oh my god. Wow. Lengkap deh, ada deh di situ deh. Cuma kadang-kadang orang juga suka enggak ngelihat sih. Suka nanya nomor teleponnya berapa ya, alamatnya di mana. Ya sudahlah, kita kasih tahu lagi. Alamat kita ada di deskripsi, nomor telepon kita juga suka ada tuh di video tuh, muncul tuh di bawah. Tapi kalau mau nanya lagi juga boleh aja, enggak apa-apa. DM saya aja nanti ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ketemu lagi. Bye.